Halo guys, jumpa lagi Intuisi. Kali ini gue akan berbagi chord gampang lagunya Sam Isi Morangkir yang berjudul Dia. Ini chordnya gampang banget karena kita mainnya dari C, jadi langsung aja kita ke tutorial. Gila, udah ada bocah lato-lato jam segini. Ya, untuk pola genjrengannya kita menggunakan yang gampangnya seperti ini. Jadi, down, down, up, up, down, down, up, down, up. Teman-teman yang mungkin terbiasa dengan gini, down, 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 up, down, 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 up, sama aja ya. Langsung kita coba, untuk chordnya udah gue siapin di sini. Langsung kita coba. Dia, hanya dia di yang pertama, masuk ke versi yang kedua. Sungguh sebuah tanya yang terindah. Bagaimana dia merengkusan bagian ref, chordnya masih dasar semua. Ku ingin dia yang sempurna untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ingin cinta. Kalau nggak pakai overtune ya udah chordnya sampai situ aja ya dari kalau pakai C. Tapi kalau mau pakai overtune dia dari C naik ke D, jadi naik satu. Gue coba contohin dari interlude ya. Ya, jadi
tadi chordnya sebenarnya kalaupun overtune ya chordnya gak masih gampang-gampang aja ya, karena ada B minor ya. Bisa kita pakai dengan B minor chord kayak gini. Ini kan gue pakai. Dia yang sempurna untuk diriku yang masih masuk ya. Tapi kalau mau belajar kunci gantung ya gampang. B minor kayak gini, A minor ya. Digeser ke sini, B minor. Atau taruh sini. Ya. Itu aja dari gua, semoga membantu dan jangan lupa like, subscribe, channel ini. Thank you.